Halo, assalamualaikum sobat Viral News. Apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kita kali ini, Viral News akan berbagi tips untuk menurunkan berat badan hanya dengan bahan-bahan alami yang ada di sekeliling kita. Di saat ini banyak orang yang ingin menurunkan berat badan baik dengan diet atau secara alami. Salah satu obat alami untuk menurunkan berat badan yaitu bunga mawar. Bunga mawar mengandung senyawa yang meningkatkan metabolisme selain membersihkan racun dari tubuh. Bunga mawar juga dapat menimbulkan rasa kenyang dan mencegah makan lebih banyak sehingga terbukti efektif untuk menurunkan berat badan. Adapun cara membuat obat herbal ini cukup mudah. Sobat hanya perlu menyiapkan bunga mawar, air, madu, dan kayu manis, itu pun bila ada. Cara pembuatannya cukup mudah. Yang pertama, masukkan 10-15 kelopak segar ke dalam segelas air mendidih. Yang kedua, tunggu sampai air berwarna merah muda. Yang ketiga, kemudian tambahkan madu dan kayu manis jika ada. Yang keempat, konsumsi teh bunga mawar ini secara teratur sebelum makan, khususnya di pagi hari. Nah, demikian tips herbal cara menurunkan berat badan dengan bunga mawar. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video-video Viral News selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.